mendidih nih, barusan mendidih ya. Tambahkan air putih. Pahit jekit. Oke teman-teman, nah ini yang pertama ya, seperti ini. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial buat jus pare ya teman-teman. Nah, saya pakai pare seperti ini yang telah saya cuci bersih ya. Oke. Dan saya pakai parut ya teman-teman ya. Seperti ini parutnya kalau di Hongkong. Saya parut seperti ini. Nah, parut seperti ini ya teman-teman. Dan yang satu sudah matang, jadi nggak bisa dipakai. Oke, kemarin beli, sekarang sudah matang. Digadu seperti itu aja ya. Oke. Dan kita parut ya teman-teman. Asko kita parut. Nah oke teman-teman, setelah diparut seperti ini ya, parenya seperti ini. Terus kita tambahin dengan air mendidih ya teman-teman ya. Air yang telah mendidih nih, barusan mendidih ya. Tambahkan air seperti ini. Suka-suka teman-teman ya. Nah, kita aduk seperti ini ya teman-teman ya. Kita tunggu dingin ya, udah dingin ini. Terus kita peras ya teman-teman ya. Kayak diremes-remes gitu ya teman-teman ya. Kita harus diremes-remes seperti ini. Diremas-remas biar hasilnya memuaskan. Aku suka sekali minum ini ya teman-teman ya, jus pare. Oke. Kita peras kayak peras meras itu ya teman-teman ya, kayak meras apa, kayak meras kelapa. Petir duduk dor 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 duduk ya. Wow, duduk ya. Duduk wis dar dor dar dor. Hampir 4 tahunan saya. Saya suka minum jus, pare. Ya. Makanya sendiri diminum-minum sendiri enggak apa-apa ya. Tak lagi ya, nanti sama ya. Seperti ini. Sampai benar-benar enggak ada warnanya, enggak ada rasanya. Seperti ini ya. Nah, saya buang untuk busanya. Busanya kita buang ya. Untuk seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Konsumsi orang yang suka pare ya pahit, pahit sekali, pahit sekali. Tapi pahit pare sih urip, sih pahit uripku. Pahit pare sih pahit uripku. Tadi aku sudah terbiasa minum pare juga. Dan ini masih ada teman-teman ya.
ya. Oke, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jus pare. Jus bitterkot jus ya, bitterkot. Nah, fukwa bahasa Hongkongnya. Nah, bahasa Inggrisnya bitterkot. Dan bahasa Indonesianya pare, bahasa Jawanya pahit juk kita. Oke, teman-teman. Nah, ini yang pertama ya, seperti ini. Yang pertama, hasil pertama ya. Dan ini hasil kedua, bening ya, enggak begitu hijau, oke. Pahit, jenenge jamu ya pahit. Oke, teman-teman, kita tuang di gelas ya. Ini sudah kebiasaan saya selama 4 tahun ya, teman-teman ya. Mantap sekali. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa di like, comment, dan subscribe Maria Food Channel. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selamat mencoba ya. Mantap sekali kan. Bermanfaat ya. Banyak manfaatnya dalam tubuh kita ya. Agar tetap sehat. Oke. Dan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Mantap sekali teman-teman. Baik, sedikit. Alhamdulillah anak dokter. Oke teman-teman, stay happy, stay healthy, and stay positif. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Maria Food Channel. Semoga bermanfaat konten-konten masakku ya teman-teman ya. Dan tip-tip masak dan tentunya tutorial-tutorial ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, barokah rezekinya, dan rahmat Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Oke, lanjut kita minum lagi. Pahit pare se pahit uripku, cie, hahaha. Oke, teman-teman, I love you, bye.